Halo teman-teman, pagi ini aku sedang ada di parkiran di sekolah Rafa. Jadi hari ini tuh aku jemput Rafa ya teman-teman. Dan ini tuh suasananya lumayan rame karena semua siswa itu sudah masuk PTM. Dan tadi itu pulang dari sekolah, aku langsung ke hypermart ya teman-teman. Sebenarnya sih tujuannya itu mau mencari sikat kamar mandi gitu ya, yang ada gagangnya panjang gitu biar nggak capek, tapi ternyata nggak ada. Ya udah deh, akhirnya ya kita belanja belanja gitu deh. Padahal sih sebenarnya nggak niat belanja gitu ya. Dan ini tuh es krim banyak banget, ini nggak tahu Rafa ambil es krim banyak banget tadi tuh nggak berasa gitu. Terus apalagi ya tadi, oh ya tadi juga beli susu ini. Mungkin nanti aku mau bikin dessert gitu ya. Mau coba. Kemarin sempat lihat teman-teman ada yang punya resep dessert, aku mau coba. Dan ini aku juga beli nugget ya. Aku suka So Nice gitu karena lumayan murah dan banyak gitu ya. Dan juga aku beli kentang ini buat cemilan anak-anak. Terus ini juga aku beli tadi roti tawar Sunlight. Kebetulan Sunlightku juga sudah habis ya. Tadi ada promo gitu teman-teman. Dan aku juga beli kara karena nggak punya kara gitu. Udah habis juga. Dan ini aku beli beberapa margarin. Dan oke, ini aku mau rapi-rapiin dulu ya. Aku mau taruh di tempatnya masing-masing. Dan ini tuh di sore harinya, aku mau antar Mas Rafa les ya, teman-teman. Jadi les itu jam 4. Jadi biasanya aku jam setengah 4 lewat dikit tuh aku berangkat. Tapi ini karena nunggu Mas Rafanya lagi mandi, jadi aku beres-beres dulu. Aku beres-beres piring, itu piring yang tadi udah selesai aku cuci. Aku mau beresin. Ya biasa ya teman-teman, ibu-ibu kalau ada waktu pasti kita menyempatkan untuk beres-beres daripada waktunya kebuang. Nanti setelah Mas Rafa selesai mandi, semuanya juga sudah beres. Dan sekalian, ini ada beberapa piring yang belum dicuci. Sekalian aja aku cuci biar semuanya bersih, dan nanti pulang dari les itu semuanya sudah rapi. Oh ya teman-teman, tadi tuh waktu berangkat antar les Mas Rafa itu hujan deres banget ya, sampai geluduknya tuh gede-gede, terus kilatnya itu menyambar-nyambar sampai di mobil itu Mas Rafa istighfar terus. Dan itu aku udah dalam perjalanan pulang ya, aku nggak nungguin karena nanti selesainya itu jam setengah 7 malam.